Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada hari ini 26 November 2019, Meta Nur Malasari yang kita kenal dengan Ratu Meta melaporkan satu akun ya yang diduga menyerang kehormatan Ratu Meta ya. Pemilik akun tersebut inisialnya F2438. Ya, F2438 yang kami duga itu adalah kakak mantan istri Siri. Yang kami duga adalah kakak mantan istri Siri dari saudara EF. Ya. Jadi sekali lagi diduga kakak mantan istri Siri dari saudara EF. Ya. Yang patut diduga menyerang kehormatan dan fitnah di akun Instagram Ratu Meta dengan kata-katanya yang sungguh sangat keterlaluan. Ya. Lain kami dibilang pelakor, dituduh pelakor, dituduh lagi munafik, buka tutup hijab. Maka daripada itu hari ini kami melaporkan dengan dugaan pasal 27 ayat 3 junto 45 Undang-Undang ITE. Ya, ini bukti lapornya. Tahan ke depan ini bang. Ya, ini bang. Oke. Ya, lanjut. Ya. Jadi akun Instagram S2438 ini kami duga emang pemiliknya namanya ya sama. Ya, namanya sama. Dan si akun ini, pemilik akun ini tidak sadar bahwa adiknya ini sudah mantan istri Siri. Sudah mantan istri Siri. Baru setelah itu menikah dengan Meta, ya sudah ada bukti talaknya ya. Jadi di mana kalau dikatakan pelakor itu harus dibuktikan. Dia yang mendalilkan maka harus dibuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan maka masuklah ranahnya itu menyerang kehormatan disertai fitnah dikarenakan menyerangnya adalah di medsos media elektronik yaitu adalah Instagramnya, maka kami laporkan undang-undang ITE. Ya. Persisnya dia bilang apa sih? Persisnya seperti berikut. Ini ada percakapannya yang sudah kami stabilo tadi menjadikan bukti ya, untuk laporan kami. Di sini disebutnya cewek munafik, kaya loh yang penuh dengan intrik-intrik murahan. Selanjutnya dia bilang berdoanya dan jangan hidup munafik dengan buka tutup hijab. Mesti takut sama yang di atas. Maksudnya bagaimana munafik dengan buka tutup hijab itu bagaimana ya. Selanjutnya ya ada lagi. Ada beberapa. Nah ini. Sebutnya adalah gak salah tuh kata-kata karena kamulah pelakor. Sebetulnya di sini sudah saya peringatkan untuk stop, sudah jangan membuli lagi. Nah, tetapi terus dia menyerang-menyerang terus. Sudah saya peringatkan berkali-kali-kali di sini, saya sudah peringatkan. Nah, di sini kan ada nih akun saya Henry Indraguna ya. Sudah masuk. Kami peringatkan ya. Nih, saya sudah peringatkan untuk stop menuduh ya. Kalau masih menuduh, kita lanjutkan silakan. Saya bilang, kita laporkan saja. Sudah saya peringatkan, tapi terus menyerang hormatan lain. Amit sendiri, ya. Diem aja atau ikut menjawab? Saya nggak terlalu banyak bicara, cuman ya mungkin dari ada beberapa yang mengikuti followers dari saya. Terus sudah itu saya langsung nge-tag Bang Hen, jadi Bang Hen biar lihat, ngecek sendiri gitu. Padahal sudah diperingati sama Bang Hen tuh, maksudnya ya itu kamu bakal kena pasal loh gitu. Tapi masih menyerang, keesokan harinya saya posting lagi dengan foto yang berbeda, masih menyerang lagi gitu loh. Jadi awalnya tuh di DM-DM gitu ya, saya diem gitu. Terus, ini kok gak bisa dibiarin, saya bilang ini
Bang ini gimana, udah biarin aja dulu, yang penting saya sudah kasih arahan karena banyak sudah diperingati, mungkin untuk kedepannya nggak ada. Ternyata enggak, masih ada gitu.